Kerajaan Negeri Melaka akan meneliti keperluan untuk mewujudkan lebih banyak program berbentuk seminar dan bengkel demi kemajuan sukan e-sport. Esko NGO Pembangunan Belia dan Sukan Negeri, Datuk Muhammad Rafi Naizam Muhyiddin berkata, keperluan itu akan dibincangkan bersama Jabatan Belia Sukan Negeri Melaka, Majlis Sukan Negeri Melaka dan Persatuan Sukan Elektronik Melaka MEA. Menurutnya, pembangunan sukan elektronik atau e-sukan juga akan diperhebat dengan kolaborasi bersama agensi dan kementerian berkaitan ini dalam usaha mencungkil bakat baharu belia negeri ini untuk diangkat ke peringkat tertinggi. Saya ambil maklum pandangan yang diberikan oleh iCrew tentang keperluan untuk kita menambah lagi program seminar ataupun bengkel-bengkel bagi tujuan pembangunan e-sport di Negeri Melaka ini. InsyaAllah, kita akan berbincang dengan pihak Jabatan Belia dan Sukan Negeri, MSN dan juga MEA bagi menambah lagi program-program berbentuk bengkel dan juga seminar. Tetapi dalam masa yang sama, saya kira usaha kerajaan negeri untuk bekerjasama dengan MEA dan agensi-agensi yang terlibat ini untuk menganjurkan kejohanan ini antara platform yang baik untuk mencungkil bakat. Yang usaha ini saya fikir satu usaha yang bertepatan, dan dalam tempoh kita dapati, kerajaan dapati dalam tempoh penganjuran itu, kita dapat mengenal pasti bakat-bakat baru yang sebelum ini tidak ditonjolkan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan ke CIE di API Crow pada hari ketiga persidangan pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri Melaka ke-14 di Seri Negeri hari ini. Mengulas lanjut, katanya usaha yang berterusan telah dilakukan bagi memajukan sukan elektronik tersebut, termasuk menubuhkan hub sukan e-sport dan menggerakkan peranan jawatan kuasa pemantau e-sport ke peringkat akar umbi.